Halo, kembali lagi sama Kakak Hobi. Kakak Hobi punya mainan molen, termolen. Nah ini termolennya gede banget. Nah ini fungsinya ya. Nah, termolen ini nanti molennya bisa berputar. Oke, sekarang kita buka aja ya mainannya. Sini ada obeng sama kunci Inggris. Nah ini dia termolennya. Sekarang kita ukur ya termolennya. Ini gede banget nih. Kakak punya penggaris ukuran 30 cm. Nah ini ukuran 30 cm aja udah lewat kayaknya. Sekarang kita lihat panjang 30 lebih, terus sekitar 37 cm panjangnya. Kalau tingginya ukur tingginya mencapai 23 cm. Nah sekarang lebarnya ukur 15,5 cm. Wah gede ya, gede banget malah. Terus ini bisa kita puter nih. Kalian tahu kan kegunaan termolen ini? Nah, molennya nanti bisa diisi pasir, air, batu cor, dan semen untuk mengaduk adonan itu menjadi adonan beton buat ngecor bangunan. Nah, sekarang kita bongkar ya mainannya. Tadi kan ada obeng sama kunci Inggrisnya. Sekarang kita bongkar mainan ini, dimulai dari molennya. Molen dilepaskan aja nih, gampang. Oke, ini molennya. Kita taruh sini ya. Terus kita bongkar lagi. Oh ini yang sini ya, kita bongkar, kita buka, putar aja, putar searah berlawanan jarum jam, artinya putar ke kiri, pada baut untuk mengendurkan putar ke kiri. Oke. Ini kita buka dari sini. Lihat dulu. Oh ini ya, dudukan molennya ada di sini nih. Kayak udah kebuka ini tautnya. Coba dudukan molennya. Truknya nih, ini truknya. Terus kita lihat dulu ya bagaimana bempernya dulu, bagian depan mobilnya. Kita bisa buka di sini. Oke, sekarang oh ini udah langsung bisa dibuka nih kepalanya. Sasis dan body. Kita lihat, oh
di sini ada baut, kita buka aja di sini di bagian bawah mobil. Satu, dua, tiga. Oke, sudah kita bongkar semua bautnya. Jadi bodinya bisa kita lepas dari sasisnya. Sekarang ada sasis dan roda-roda. Oke, kita buka pakai kunci Inggris. Kita kendorkan ya. Jadi kita udah bongkar semuanya. Nanti kita akan rakit. Kita rapihin dulu ya. Di sini mesin molen, bodi kepala dan supir. Sekarang kita akan coba roda lagi, baut lagi, kencangkan lagi. Oke, sebelah sini udah, sekarang sebelah sini ambil roda, ambil baut, kita kencangkan. Kita kencengin.
sasisnya, kita pasang rodanya. Sekarang kita pasang bodinya, bodi belakang.